Fahami syarat la ilaha illallah. Apa itu syarat la ilaha illallah? Tidak mungkin, Pak, seseorang hanya mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu ia tidak dimintai komitmennya, tidak mungkin. Para ulama mengatakan la ilaha illallah mempunyai 7 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berilmu tentang makna la ilaha illallah. Yang kedua, yakin dengan apa yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah, dan bahwasanya memang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketiga, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, al-qabul, menerima la ilaha illallah betul-betul dari hatinya. Yang keempat, kepatuhan dan ketundukan terhadap la ilaha illallah. Apa yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah? Yang kelima, ikhlas ketika ia mengucapkan la ilaha illallah, ketika ia melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang keenam, jujur di saat ia mengucapkan la ilaha illallah, bukan karena keterpaksaan dari hatinya, tidak, ia memang betul-betul jujur dari hatinya. Dan yang ketujuh, kata para ulama, cinta kepada Allah melebihi segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, di lokasi ini yang seluas 1000 meter ini, insya Allah akan kita bangun kelas untuk putri SMP dan SMA. Yang rencananya insya Allah akan kita bangun 4 lantai. Adapun lahan ini sekarang statusnya masih milik seorang warga masyarakat, ya, yang kemudian ditawarkan kepada kami Pondok Pesantren Jabal Thoriq untuk dibeli. Adapun harganya per meternya 1 juta. Jadi dana yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 1 M. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kami Ponpes Jabal Thoriq untuk bisa segera melakukan pelunasan terhadap tanah yang sekarang sedang kita usahakan untuk kita bebaskan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.